Alberto mengklaim bahwa ada sebuah garukan yang dilakukan oleh Hoki tadi kepada Alberto. Oh, sementara kita lihat ada adu mulut antara Jihad dan juga David da Silva. Vamos. Ya, sementara kita lihat Alberto dengan Hoki. Iya, tidak perlu Alberto terpancing ya. Ya. Ayub juga tidak perlu, dan ini yang dilakukan Kakang oleh sangat baik, ini melerai. Karena memang ini situasi yang sebetulnya tidak perlu ya. Alberto juga cepat terpancing tadi. Alberto mengklaim bahwa ada sebuah garukan yang dilakukan oleh Hoki tadi kepada Alberto. Iya, kita lihat. Oh, ini sudah terjadi ya. Sebelumnya ya. Dan pelanggaran terhadap Beckham Putra. Ya, Beckham Putra. Sementara Haris mendapatkan kartu. Ya, saya pikir terlalu hati-hati. Iya. Lihat ya, jangan terlalu emosi Haris. Iya. Karena ekspresif sekali. Ditenangi oleh beberapa pemain. Ya, reaksi-reaksi seperti ini memang harus lebih dikurangi ya. Apalagi mereka bisa menjadikan role model untuk adik-adik kita nantinya. Ya. Sudah di mendekati garis, harusnya hanya ditutup saja, tidak selalu harus terjadi ambil pelanggaran. Oh, sementara kita lihat ada adu mulut antara Jihad dan juga David da Silva. Ya, masih terus diikuti oleh Jihad. Bahasanya pakai bahasa apa? Saya yakin sih bahasanya kayak bahasa Sunda. Ke dalam kembali. Oh, kartu kembali kali ini. Oh, Wahyudi tampaknya ya. Atau Ember Besa juga. Ember Besa mendapatkan kartu kuning. Ya. Ini dia masih bersih tegang dengan Wahyudi Hamisi. Oh, ada benturan dengan Abduh ya. Iya, dengan Abduh. Kakinya masuk ya. Iya. Tapi inilah seperti kita lihat, Ember Besa sudah bersalaman kembali dengan Abdul. Ya, ya Bruno dengan Mark Lok. Ya memang di akhir pertandingan seperti ini tensi menjadi meninggi ya karena kondisi masih duel dengan Arsan. Pelanggaran dari Arsan. Ya. Oh, dua anak muda. Elias Dola, pelanggaran dari Kim Jeffrey Kurniawan, pelanggaran dari Kim Jeffrey. Iya, dorongan. Wow, tidak perlu, sangat tidak perlu, sangat tidak perlu, sangat tidak perlu. Di mana pertandingan sudah berlangsung dengan baik, iya. Ya, sangat tidak perlu dan jangan dibiarkan pergi tanpa diberi peringatan. Panggil dua-duanya. Ya. Nah, ini putusan gasas. Langsung dilakukan, membuat pemain akhirnya juga jerah juga ya. Iya, seperti ini. Orang sering mengira kartu kuning itu hukuman, bukan itu peringatan. Hukuman itu kan kartu merah dikeluarin itu hukuman. Itu bahaya. Oh, lagi-lagi, itu dia. Bisa mengcover Ahmad Rahman ini. Oh, apa yang terjadi? Ada clash tampaknya antara Rian dan juga David Gonzalez. Sementara para penonton di tribun selatan dari Stadion Manahan. Nyerang dari terlibat clash. Kartu kuning tampaknya diberikan kepada dua pemain yang atau juga lakukan ya, saling beradu mulut ya dua pemain tadi antara Roni dan juga
Betul sekali. Oh, kita lihat bagaimana kembali semakin panas suasana yang terjadi di pertandingan ini. Ya, Marco Sandi, kita lihat pemirsa. Ya, harus lebih tenang ya. Harus lebih tenang. Iya. Harus lebih tenang. Harus lebih tenang tentunya para pemain. Itu dia harus diingat ya. Jangan sampai emosi sesaat membuat penyesalan di kemudian hari yang bisa berakibat fatal terhadap karir dari seorang pemain. Iya, kerugian individu ataupun kerugian tim ya. Sekarang boleh coba dia rebut dari Beka Putra. Pelanggaran. Iya. Oh, apa yang terjadi itu? Apa yang terjadi? Maginda tampaknya sedikit emosi dia dengan Abimanyu. Iya. Pelanggaran dari Abimanyu tadi terhadap Beka Putra. Ini bisa sedikit kita pahami kenapa Levi begitu emosi. Iya. Dua. Satu. Oh, bertarung dengan Malik Wisali dan kita lihat sedikit terprovokasi. Harus tenang tentu situasinya, harus tetap dinetralisir dengan kepala yang dingin. Langgar, dia memegang bola dan kemudian ditendang ya. Ya, ini memicu emosi dari Sato. Apalagi timnya dalam posisi tertinggal, jadi biasa emosi lebih tinggi. Betul. Sebelum jadi pelanggaran tadi ada dua-dua pelanggaran yang sebenarnya terjadi juga. Iya. Tuh. Dedek masih terlihat emosional. Nah, ini dia ya. Poin. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Emosi dalam sepak bola boleh saja, asalkan masih dalam batas kewajaran. Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.